Assalamualaikum Tribuners, kali ini saya sedang berada di depan Pondok Pesantren Al-Muayyad, salah satu pondok pesantren tertua di Kota Solo. Penasaran seperti apa isinya, apalagi kegiatan selama pandemi seperti ini? Yuk ikuti perjalanan saya hari ini. Pondok Pesantren Al-Muayyad merupakan salah satu pesantren tertua di Kota Solo yang telah berdiri sejak tahun 1930. Pondok ini dirintis oleh Kiai Haji Abdul Manan, Kiai Haji Ahmad Sofawi, dan Kiai Haji Muhammad Adnan. Di tengah perjalanan pondok ini, sempat mengalami goncangan saat penjajahan Belanda. Bahkan, beberapa bangunan dihancurkan agar tidak digunakan sebagai markas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza. Hari ini kebetulan saya lagi jalan-jalan nih di Kota Solo, terus lewat di depan Ponpes ini. Terus saya penasaran, ada apa aja sih kegiatan di Ponpes ini selama bulan Ramadan? Terus sejarahnya itu seperti apa ya Ustadz? Soalnya kan saya orang baru nih, terus penasaran. Boleh nggak Ustadz dijelasin sejarah singkatnya? Ya, bisa. Sebelumnya ini mohon maaf, ya. Ustadz namanya siapa? Saya Rifai. Kalau Ustadz satunya? Ahmad Afi. Ahmad. Jadi panggilannya Ustadz Rifai dan Ustadz Afi ya? Ya, bisa. Okay. Silahkan Ustadz dijelaskan. Pondok Pesantren Al-Muayyad itu dulu didirikan pada tahun 1930 oleh Mbah Kiai Haji Ahmad Abdul Manan, Mbah Abdul Manan. Mbah Kiai Haji Abdul Manan bersama Mbah Kiai Haji Ahmad Sofawi, Mbah Kiai Haji Profesor Muhammad Adnan, dan Mbah Kiai Haji Ahmad Umar bin Abdul Manan. Mbah Umar ini putra dari Mbah Kiai Haji Abdul Manan. Gini Ustadz, katanya Ponpes Al-Muayyad ini salah satu ponpes tertua di Kota Solo. Nah, apa masih ada nggak sih bagian dari Ponpes ini yang masih asli dari awal berdirinya Ponpes ini? Iya. Jadi pondok pesantren ini kan namanya Pondok Pesantren Al-Muayyad. Yeah. Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta ini dikenal sebagai pondok Al-Qur'an tertua. Boleh jadi karena memang dulu Mbah Kiai Haji Ahmad Umar Abdul Manan itu juga dulu pernah nyantri di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak. Yeah. Sanad Al-Qur'annya dari sana juga. Jadi bisa dikatakan terusannya atau silsilah sanadnya tersambung ke Al-Munawir Krapyak Yogyakarta. Nah, Al-Muayyad ini dulu yang bangunan yang masih asli ini adalah masjid ini. Dulu masjid ini adalah langgar, musola langgar. Kebetulan saat itu di Masjid Tegal Sari, itu masjid swasta pertama di Kota Solo, tengah menjadi masjid yang istilahnya diblokir, diblokade, sehingga masyarakat sekitar, pedagang, karyawan batik tidak bisa sholat Jumat di sana. Nah, kemudian atas beberapa usulan para kiai dan ulama, akhirnya masyarakat-masyarakat sekitar, pedagang, karyawan batik, akhirnya bagaimana umat muslim bisa sholat Jumat, ibadah sholat Jumat, sehingga yang semula di sini adalah Langgar Mangkuyudan, kemudian oleh ulama besar dari Klaten, Kiai Haji Muhammad Mansur Popongan, Mursyid Tariqah An-Naqsabandiyah, beliau memberikan nama Al-Muayyad. Jadi, jadilah musola yang semula Langgar Mangkuyudan ini dijadikan sebagai masjid dan diberi nama Masjid Al-Muayyad, sehingga berkembang sampai sekarang. Nama pondok pesantren ini pun mengikuti nama masjid sebagai Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta. Oh iya Ustadz, ini kan berarti masih ada sejak awal Ponpes berdiri ya. Mungkin ada kaligrafi atau bagian tertentu yang dari masjid ini yang sudah ada sejak dulu Ustadz? Jadi yang masih asli seperti kalau yang bagian pelataran ini serambi. Sudah direnov ya Ustadz ini ya? Sudah direnovasi. Ini serambi ini
bagian perluasan dari masjid. Kalau intinya yang masih asli sekali itu langgarnya yang ada di dalam ini. Ini inti dari masjid itu. Seperti empat tiang itu masih asli, kemudian pelang nama Masjid Al Muayyad kaligrafi itu juga masih asli. Masjidil Muayyad itu juga masih asli jika tidak diganti karena memang dipertahankan seperti itu. Jadi Tribuners, kali ini saya bersama Ustadz Rifai dan Ustadz Alfi yang cernya, akan mas. Berkeliling Ponpes Al Muayyad. Yeah, ikuti mari. Perjalanan. Yeah, monggo. Ustadz, monggo. Ustadz bisa dijelaskan nggak sih bangunan-bangunan ini bertujuan untuk apa saja ya? Digunakan untuk apa saja? Kalau hari-hari normal, ini kan kebetulan santri-santri pulang liburan. Jadi kalau ini yang cat hijau ini asrama Pondok Putri. Kamar-kamar, tempat tidur, semua aktivitas di dalam santri asrama putri ini. Kalau ini pendopo kita, pendopo Al Muayyad yang biasanya untuk sehari-hari santri berkumpul untuk belajar bersama atau kegiatan organisasi atau kegiatan ekstra biasanya ada di sini juga. Kalau yang sedang direnovasi ini, kebetulan sedang direnovasi, itu gedung asrama santri putra ya, seperti itu. Atau mau yang lain bisa kamu tunjukkan. Iya, sebelum pandemi dan pembelajaran secara daring, ada kegiatan lain nggak sih Ustadz di Ponpes ini? Kan yang setahu saya ya, Ponpes itu kan biasanya hanya mengaji dan belajar. Atau ada kegiatan lain Ustadz? Kami ada yang namanya organisasi. Organisasi di sini itu namanya IPMA, Ikatan Pelajar Madrasah Al Muayyad. Kalau di luar mungkin namanya OSIS ya. Kalau di sini IPMA sendiri itu kegiatannya mereka belajar berorganisasi, kemudian saling memanajemen antar teman. Kemudian selain itu ada ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler yang ada di sini public speaking, qiraatul Quran atau qiraah, kemudian ada juga pramuka. Olahraga, pramuka, jurnalistik. Kami setiap tahun menerbitkan majalah Serambi, itu produksi dari karya santri-santri Al Muayyad. Banyak ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Ustadz sekalian yuk, saya pengen lihat kelasnya atau tempat-tempat yang biasa dihadiri santri atau digunakan santri Ustadz. Nggih, boleh, monggo. Gedung Tahfidz, asrama Tahfidz untuk para penghafal Quran, asramanya dikhususkan untuk gedung Tahfidz di sini. Jadi bangunan untuk asrama ini asrama khusus santri putri Tahfidz menghafal Al-Qur'an. Kalau gedung lain Ustadz? Kalau gedung lain seperti gedung sekolah, kita ada SMA, SMP dan madrasah aliyah ya. Kita coba lihat yang gedung madrasah aliyah. Kebetulan kami juga bertetangga dengan pondok pesantren Al-Qur'ani. Jadi komplek Mangkuyudan ini pondok-pondok yang ada di tanah Mangkuyudan itu ada seperti Takmirul Islam, Al-Qur'ani, Azayadi, bisa dikatakan di perkampungan Mangkuyudan Lawean ini sebagai ya kampung pondok pesantren, ya? Pondok pesantren banyak. Nah, ini santri ya Ustadz ya? Ya, ini untuk santri-santri sekolah formalnya di sini juga, Madrasah Aliyah Al Muayyad. Dalam perkembangannya, pondok ini mulai mengembangkan konsep pendidikan madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Jadi Tribuner, kali ini saya bersama Ustadz Rifai dan Ustadz Alfi akan menuju salah satu gedung kelas yang digunakan para santri pondok pesantren Al Muayyad untuk belajar. Yuk Ustadz.
Jadi ini salah satu contoh kelas yang digunakan untuk para santri belajar. Jadi gedung ini itu digunakan untuk pembelajaran formal dan non formal. Yang formal itu digunakan untuk madrasah aliyah sebagai pembelajarannya, dan yang non formal digunakan untuk pembelajaran madrasah diniyah. Di sini madrasah diniyah wusta, di mana madrasah diniyah wusta itu sebagai tingkatan untuk pembelajaran anak-anak SMA, MA. Kan ada, kalau SMP itu madrasah diniyah awaliyah, yang di mana gedungnya di sebelah sana. Seperti itu. Oh ya Ustaz, kalau pembelajarannya dari sekolah dari pondok pesantren ini dengan sekolah yang lain sama atau berbeda Ustaz? Yang membedakannya di pembelajaran non formal di madrasah diniyahnya. Kalau di formalnya ya seperti madrasah aliyah yang di luar, tapi yang membedakan di pembelajaran non formal. Jadi non formal di madrasah diniyah itu kita belajar kitab kuning untuk yang kalau Jawanya jerendeli, seperti itu yang membedakan di situnya. Jadi ini ruang kelasnya ya Ustaz? Ya, ruangnya seperti ini. Ada berapa lantai Ustaz ini? Ini ada 4 lantai. Yang lantai atas sendiri sebagai lab. Ada lab biologi, fisika, kimia, seperti itu. Ini Mbak, salah satu contoh kelas yang biasanya yang dibuat belajar anak-anak di sini seperti ini. Oh iya Ustaz, kok ini ada pembatasnya? Tujuannya apa ya Ustaz? Yang pertama itu memang dari aturan pondok seperti ini. Yang kedua ya kita berusaha menjalankan syariat Islam yang dimana itu untuk menjaga batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Jadi pemisah ya? Iya pemisahnya, putra. Oke Tribuners, sampai di sini perjalanan kita di Pondok Pesantren Al-Muayyad. Selalu ikuti kami di akun media sosial Tribun Solo, baik YouTube, Facebook, dan Instagram. Karena masih banyak petualangan khasanah keislaman yang akan kami sajikan kepada Anda. Kami undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Thank you.